Aha, drone murah Shopee beraksi. Bagaimanakah prestasinya? Jom kita tengok video ni sampai habis. Okey, baiklah. Apa khabar semua? Pak cuma harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Okey, kali ni kita ada nak test kita punya drone yang kita beli murah di Shopee hari tu. Kalau korang tengok video yang lepas-lepas, kita ada beli drone yang murah di Shopee lah. Tapi hari tu kita tak try kat luar. Hari ni kita nak test prestasinya berada di luar. Bagaimanakah penerbangannya? Bagaimanakah prestasinya ketika terbang di luar angkasa? Bukan di luar angkasa lah, di luar lah, outdoor lah. Kita nak try kat outdoor. Hari tu kita test dalam rumah saja. Sebab hari tu tak boleh keluar rumah. Sekarang sudah boleh keluar rumah lah. Tengok ni, kereta pun sudah ramai lah di sini. Apa lagi, kita nak pergi ke suatu taman. Taman yang boleh orang ramai boleh datang lah taman ni. Kita nak try drone kita. Agak-agak ada kawasan lapang, kita bolehlah try drone kita. Drone murah yang kita beli di Shopee hari tu. Okey, dah tak sabar ni. Mananya taman ni? Depan lagi. Okey, jom kita meneruskan perjalanan untuk sampai ke taman tersebut. Marilah kita bersama sama pergi ke taman itu. Okey. Jom kita cepatkanlah supaya kita cepat sampai di taman. Okey, jom kita pergi bersama-sama. Jom kita panaskan dulu engine drone kita. Kita bawa dia round-round taman dulu. Kita bawa tak berapa tinggi lah sebab kita nak panaskan drone dulu. Nak tengok prestasi dia, kelajuan dia sebentar lagi. Okey, nampaknya ia berfungsi dengan baik. Kiri dan kanan boleh. Kanan boleh pusing, kiri pun boleh pusing. Atas bawah pun berfunction lah untuk di outdoor ni. Tengok dia naik atas. Kita tengok berapa tinggi dia boleh pergi tinggi. Boleh tahan dah tinggi dia. Lepas tu dia dah melayang-layang dah tu. Nampaknya tak berapa tinggi. Okey, jom kita test untuk berapa tinggi dia punya boleh pergi terbang. Berapa tinggi ya? Jom kita test dia. Maximum power dia. Nampaknya tak berapa tinggi lah drone ni untuk outdoor. Sampai tinggi sini je dia boleh pergi. Lepas tu dia dah melayang dah, kena tolak dengan angin. Nampaknya drone ni tidaklah begitu kuat lah jika berlawan dengan angin. Kita bermain di outdoor, dia tidak begitu function sangat lah. Untuk ketinggian yang maksimum, tidak begitu handal lah dia. Tengok tu, melayang-layang dia. Jom kita panggil dia balik. Mari kemari, kemari ke sini balik drone. Kita nak test lagi. Marilah sini. Nampaknya seperti agak mahu kehabisan bateri ya drone ni. Sebab kita pun tak berapa nak charge tadi. Baterinya. Nampaknya dia sudah agak perlahan ya. Tapi tak apa, kita boleh try dia lagi. Tengok ni, dia berfunction, masih lagi berfungsi seperti biasa. Jom kita mendaratkan dia. Jom kita testkan dia lagi. Kita test dia untuk berjalan-jalan di antara pokok-pokok ni pun. Kita boleh juga pusing-pusing dekat pokok ni. Tapi kita test dulu berapa tinggi lagi, boleh pergi tinggi lagi tak? Nampaknya tak berapa tinggi sangat lah. Sebab mungkin bateri dia pun dah lemah ni. Jom. Jom kita pergi pusing-pusing pokok dulu. Tengok dia boleh berpusing tak dekat pokok ni. Nampaknya dia boleh berpusing. Tapi lemah lembut gemalai lah dia punya speed ni. Tak berapa laju sangat lah untuk outdoor. Kalau main dalam rumah memang laju lah kan. Mungkin sebab tak ada orang kata apa tu, halangan angin tak ada dalam rumah indoor. Tapi untuk outdoor ni dia lebih kuat dah angin dia. Dan dia tak berapa nak dia tak berapa begitu aktif sangatlah untuk di outdoor untuk drone yang murah ni. Tapi okey lah kan, untuk main suka-suka macam ni boleh tahan. Tengok tu, dia
Terbang nak pergi mana tu? Aduh mak, alamak. Aduh, dia dah hilang kawalan ni. Aduh, kat mana dia pergi ni? Nampaknya dia nak pergi. Alamak, jahanam lah dia. Nampaknya dia dah tersekat dekat pokok tu. Nampaknya dia nak mendarat. Dia telah hilang kawalan. Oh tidak, dia tidak boleh mendarat. Nampaknya dia mendarat di pokok. Alamak, macam mana ni? Jahanam lah, tak boleh lah ni. Alamak, tersangkut ni dekat pokok drone kita. Apa kita nak buat lepas ni? Adakah kita mahu biarkan saja dia berada di atas pokok, ataupun kita akan berusaha untuk mengembalikan drone ini? Aduh, macam mana ni atas pokok ni? Aduh, dah tinggi pula pokok ni. Boleh panjat lagi pokok ni? Akan patah pula panjat. Pokok ni dah lah kenit. Okey, tengok ni macam mana agak-agaknya. Aduh, nampaknya ada satu solution saja untuk menurunkan drone ini. Solusinya ataupun solusinya, jawapannya adalah kita balingkan dengan serupa supaya dia terjatuh. Adakah ia bernas, idea bernas? Adakah ia boleh berfungsi, idea ini? Bolehkah dia terjatuh jika dibalingkan dengan serupa? Jom kita try baling dengan serupa dulu. Baling dengan serupa supaya dia boleh jatuh. Harap-harap bolehlah jatuh kan. Drone ni, aduh. Wah, sekali shoot saja sudah jatuh lah. Kita ni memang pembaling tepat. Okey, jatuhlah dia. Okey, korang dah tengok kan? Inilah dia drone-nya. Drone murah untuk indoor ni memang terbaik lah. Untuk outdoor ni dia tak berapa nak efficient lah. Dia punya untuk ketinggian dia tak berapa menarik lah. Tak berapa handal sangat lah untuk melawan angin. Okey, jom kita tengok nanti next video. Video drone Lego pula. Jangan lupa like channel Pak Chu, komen channel Pak Chu, subscribe channel Pak Chu, share channel Pak Chu, channel Pak Chu. Mesti subscribe. Dadah!